Hai semuanya, balik lagi sama Calon Ilmuwan. Kali ini kita hadir kembali dengan gadget-gadget keren yang bisa dibeli di akhir bulan. Selain alat-alatnya cukup unik, plus inovasi yang ditawarkan pun bakal membuat kalian semakin tergoda loh. So, daripada kelamaan, inilah beberapa inovasi gadget paling menarik yang bisa dibeli di akhir bulan. Nomor 8. Doka Smart Mouse. Rata-rata mouse yang ada di pasaran saat ini sayangnya masih menggunakan tombol dalam jumlah yang banyak ya. Padahal kalau melihat Doka Smart Mouse, nantinya kita bisa memiliki banyak shortcut untuk aplikasi-aplikasi penting loh. Nah, semua itu berkat teknologi layar sentuhnya yang bisa juga dipakai sebagai mouse ketika meletakkan tangan kalian. Dan semua itu bisa didapatkan dengan membayar seharga 1,5 juta rupiah. Nomor 7. Outhouse Telescopic Lantern. Kalau kalian lagi mencari senter, maka inovasi dari Outhouse Telescopic Lantern ini bisa sangat berguna loh. Soalnya dia memiliki banyak fungsi, seperti memakaian untuk lampu sorot ataupun penerangan di meja belajar. Bahkan ketika butuh pencahayaan di outdoor, lampu ini juga bisa digantung layaknya bohlam di atap rumah loh. Dan apabila mobil mogok secara mendadak, lampu seharga 1,7 juta rupiah ini dapat berkedip untuk memberikan sinyal kepada pengendara lain. Nomor 6. M-Screen. Daripada membeli layar kedua dan menu-menuhin tempat, maka inovasi dari M-Screen ini mungkin bisa jadi solusi tepat loh buat kalian. Apalagi kalau fungsinya hanya untuk informasi tambahan ataupun akses ke beberapa kerjaan simpel aja. Pokoknya inovasi ini paling pas buat kalian yang butuh angle tambahan dan nggak mau mejanya semakin penuh. Sedangkan untuk harganya sendiri akan dijual sebesar 1,4 juta rupiah ya. Jadi langsung beli aja lah guys dan rasain sendiri manfaatnya. Nomor 5. Laptop Tray Table. Mencari meja multifungsi untuk kerja di mana aja akan kalian dapatkan ketika membeli laptop tray table ini. Karena alat itu punya fungsi untuk diatur ketinggiannya ataupun sudut kemiringan agar penglihatan kita semakin nyaman. Nah, dengan bantalan yang berada di dekat tubuh itu, nantinya akan berguna untuk mengganjal barang supaya nggak gampang terjatuh. Dan meja seharga Rp770.000 ini dapat disimpan di sela-sela sofa sekalipun karena bisa dilipat untuk menghemat tempat. Nomor 4. BrickBook Laptop Cover. Apabila kalian mau tampilan laptop yang berbeda, maka BrickBook Laptop Cover ini menarik untuk dibeli ya. Fungsinya sih sama kayak mainan Lego. Tapi yang bikin menarik, nantinya tampilan laptop bisa berbeda drastis dengan menyusun gambar-gambar keren sesuai preferensi pribadi. So, ini akan membuat pemiliknya jadi tambah kreatif dan bahkan bisa diganti-ganti kalau udah bosen ya guys. Dan kalau tertarik untuk memilikinya, maka kalian bisa mendapatkan mainan itu seharga Rp765.000. Nomor 3. Gravastar Mars Pro. Buat yang suka sama robot, maka kalian wajib melihat Gravastar Mars Pro ini ya guys. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah speaker namun memiliki bentuk robot yang kece. Nah, uniknya speaker ini dapat dibawa kemana-mana dengan waktu pemakaian selama 15 jam loh. Sedangkan untuk mengatur volumenya terdapat pada bagian atas yang perlu digeser-geser lewat panel sentuhnya. Dan dengan harga sebesar 5 juta rupiah, kalian bakal mendapatkan speaker yang memiliki kualitas suara keren loh. Nomor 2. Faraday Fidget Toy. Melepas stres atau stimulasi otak sebenarnya bisa dilakukan dengan Faraday Fidget Toy ini loh.
Nah, kespesialan dari alat tersebut terdapat pada materialnya yang menggunakan aluminium berkelas, guys. Sedangkan porosnya sendiri terbagi menjadi dua buah untuk menampilkan efek putar yang berbeda dari kebanyakan fidget spinner. Jadi, dengan membayar sebesar 4,6 juta rupiah, kita bakal mendapatkan alat keren dengan daya tahan hingga puluhan tahun. Nomor 1. Eco Extreme 2 Speaker Case. Jika demen berpetualang di alam terbuka, maka setidaknya harus memiliki alat seperti Eco Extreme 2 Speaker Case ini. Karena alatnya bisa multifungsi baik untuk speaker, ataupun tempat penyimpanan kedap air untuk barang-barang berharga kalian loh. Tapi jika dihadapkan dalam situasi genting, maka alatnya juga bisa berubah menjadi sebuah walkie-talkie. Dan semua itu bisa kalian dapatkan dengan membayar sebesar 1,2 juta rupiah. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!